Video dan foto Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo makan salome di Taman Nostalgia Kota Kupang viral di media sosial. Kaesang pun banyak mendapat pujian dari netizen. Video dan juga foto Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden RI Joko Widodo makan salome di Taman Nostalgia Kota Kupang viral di media sosial. Dalam dua video berdurasi 10 dan 20-an menit ini terlihat putra bungsu Presiden RI ini santai menikmati salome. Sesekali Kaesang bercerita dengan kerabatnya yang juga ikut menikmati salome setelah usai meresmikan gerai Sang Pisang di Food Corner Waterpark Kota Kupang. Beberapa netizen memberikan komentar terkait kegiatan Kaesang di Kupang termasuk menikmati salome di Taman Nostalgia. Akun Oscar dalam media Facebooknya mengatakan pertama dalam sejarah anak presiden makan salome di Taman Nostalgia Kota Kupang. Pujian pun datang dari netizen lainnya, Susan San, yang menulis di akunnya rendah hati dan mau berbaur dengan masyarakat. Salut anak presiden. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim iNews melaporkan.